Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci layar dari HP Xiaomi ataupun Redmi. Nah, bisa kalian lihat seperti ini, kalau kita baru beli itu cuma ada usap. Jadi kalau usap ini kan mudah dibuka orang. Jadi kalian bisa aktifkan di sini di setelan. Kemudian pilih menu yang namanya ini, sandi dan keamanan. Silakan dipilih. Kemudian di sini ada kunci layar. Pilih. Nah, ini ada yang nama pola, pin, sandi. Silakan pilih mana yang lebih mudah. Kalau saya pakai pola. Ini ada peringatan, ingat sandi layar kunci Anda. Jika Anda lupa, Anda harus menghapus seluruh data perangkat termasuk foto dan kontak, lalu buat yang baru. Jadi ini harus benar-benar mudah diingat dan sulit ditebak. Pilih mengerti, gambarkan pola di sini. Nah, seperti ini, konfirmasi dengan pola yang sama. Minimal 4 titik. Pilih konfirmasi. Ini disuruh menambahkan sidik jari, saya pilih batalkan. Nah, sekarang kunci layarnya sudah aktif. Lihat hasilnya. Nah, di sini polanya sudah aktif. Itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.